Lagu apa? Makan daging dengan sayur kol. Sayur kol. Halo Sobat TV, kembali lagi bersama gue di Stapak TV. Kali ini gue mau ngobrol-ngobrol bersama Mr. Soki. Nah, kita panggil Mr. Soki aja yuk. Bareng-bareng ya. Mr. Soki, Mr. Soki. Mana? Gak muncul-muncul. Halo. Aku Mr. Soki. Halo guys. Welcome to the Stapak Channel. Oke. Halo. Kita tanya-tanya langsung ya ke Mr. Soki. Ayo. Silakan. Silakan, silakan. Kita duduk kan? Oke. Sekarang gue muncul tadi pakai Mr. Soki, susah juga ya jadi Mr. Soki. Nah, kurang berbakat. Aduh, sedih. Padahal gue udah maksimal banget berapa kali di tag ulang dan gue kurang berbakat. Sama seperti konten kemarin bersama Rizky Effendi, kali ini yang narasumber gue si Widianta Putrateja atau sebutan lainnya Mr. Soki. Oke, Mr. Soki. Itu bukan apa yang buat ya? Oh, bukan apa yang buat ya. Nah, pertanyaan kalian sudah disaring sama seperti di Effendi yang sebelumnya. Kali ini kita sudah saring ada 8 pertanyaan. Yang pertanyaannya banyak banget, lebih dari 100, 200 bahkan ribuan kali ya. Iya. Gua aja sampai pusing. Terima kasih banget buat yang nanyain, cuman karena saking banyaknya ya, jadi ya kita saring ya. Kita langsung tanya aja ke pertanyaan pertama. Widi, ya, pertama kali main basket itu lo berapa sih? Pertama kali main basket, kalau ditanya umur sih lupa ya. Cuman kalau nggak salah ya sekitar inilah kelas SD lah, kelas 1 SD ya. Nah, itu pertama kali main basket, dikenalin dengan oleh kakak saya. Jadi ikut bareng dengan kakak saya ikut latihan bareng. Tapi kakaknya main basket ya? Sampai sekarang? Kalau sampai sekarang enggak. Oh enggak. Yang nerusin main basket sampai ke Liga Profesional cuma saya. Oh cuma Widi doang ya? Aduh keren banget. Widi dari SD kelas 1 sampai akhirnya sekarang kuliah yang belum tuntas-tuntas. Dan doakan tahun ini tuntas. Doakan tahun ini tuntas. Ya sampai saat ini belum tuntas, doain ya biar tuntas. Dan ngomong-ngomong, dia dari kelas 1 SD sampai sekarang dia giat banget main basket. Itu suatu yang apa ya, nggak jenuh gitu ya? Menurut gue sih jenuh sih. Enggak sih ya. Oh enggak ya. Dari kecil mah apa ya, maksudnya anak kecil mah dulu dari dulu. Saya jujur apa, mainin semua olahraga ya. Jadi basket iya, futsal iya, wushu saya juga pernah main. Wow. Tapi yang sampai sekarang ya saya apa? Tekunin ya, saya tekunin itu basket sampai ke profesional. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Gimana ceritanya Lowit bisa masuk ke Stapak? Apakah lo datang ke Jakarta terus ke mes Stapak terus minta sama bos minta ini dong mau main ke Stapak atau gimana gitu? Gimana ceritanya? Apakah lo nunjukin skill lo yang jago itu atau gimana? Enggak lah, ceritanya itu gimana ya, dulu mungkin pas ya, kebetulan ya, atau mungkin emang jalannya saya ke Stapak. Jadi saya dulu itu ada apa, timnas muda. Ya, timnas muda itu kau berapa tuh timnas muda? Saya kau 16. Oh, 16 itu 2000 berapa ya, 2014-an lah, 2014-an kalau nggak salah ya. Nah itu saya
TC-nya di Jakarta. Oke. Dan pas kebetulan banget TC-nya itu di tempat latihannya Aspa. Jangan dulu apa Asaba ya, Asaba. Asaba dulu di sana. Nah, jadi pas kita TC latihan timnas muda, setapak Aspak yang namanya dulu latihan. Oh. Jadi kan dua lapangan dua ini kan? Iya, lapangan sebelah-sebelah. Nah, terus diajak sparring. Oh, oke. Okay. Aspak ajak sparring. Jadi ya mungkin di sana ya dilihat terus waktu itu coach masih coach Rastafari. Oke. Okay. Nah, coach Rastafari sendiri yang nawarin saya mau enggak main di klub ini, klub Setapak. Tapi lo langsung terima atau enggak? Waktu itu saya jawabnya cuma saya belum kepikiran. Belum kepikiran. Benar-benar belum kepikiran emang waktu itu buat main di liga profesional. Oke. Okay. Waktu itu masih SMA kelas 1. SMA kelas 1 masih labil lagi. Iya, masih SMA kelas 1 kan masih baru makanya SMA. Jadi tanya ini susah banget. Nah, terus next day-nya latihan lagi di sparring. Dan pas itu papa saya nonton. Okay. Dan kebetulan bos Aspak nonton, bos Kimong nonton. Nah, dari sana bos Kimong langsung ngomong-ngomong sama papa saya. Nah, dari sana mulai intens lah, saya ditawarin segala macam. Dan akhirnya saya memutuskan lulus SMA, saya pindah Jakarta. Berarti SMA langsung pindah ke Jakarta atau gimana? Dari SMA saya pindah masuk Jakarta. Oh, pindah Jakarta aja. Ya, jadi saya mulai kuliah lah. Nah, ini pertanyaan kenapa nomornya 71? Agak jarang-jarang sih nomor 71 ya yang dipakai. Biasanya tuh kalau di basket nomor 7 kayaknya sih yang sering dipakai. Kenapa bisa nomor 71 gitu? Nah, ya sebenarnya itu ya saya pikir banget nomor 7. Oh, saya dari SMP, SD bahkan. Dari SD saya pakai nomor 7. Cuman waktu di Setapak ya kan? Ya, saya mau pakai nomor 7 nih. Cuman kok katanya kata-kata senior kan ini kan. Wah, itu nomor legend. Oh, nomor legend. Nah, ternyata saya lihat-lihat, oh ya benar juga ini. Nomor legend kan. Siapa Kuriko ya. Iya. Jadi saya dan menurut saya belum inilah ya, belum pas lah ya buat nomor 7 Aspak yang udah di legend lah ya. Ibaratnya ya, legendnya Aspak. Jadi saya tambahkan 1 di belakangnya, jadi nomor 7, ya kan? KW 1. Oh, berarti lo KW-nya ini ya, lo KW-nya si Rico Antono dong berarti? Saya berharap dia lo Rico Antono. Oh, siapa Rico? Bo Rico dengerin nih. Ternyata dia mau pakai nomor Bo Rico nih, boleh dipakai nggak? Tapi nggak apa-apa lah, saya akan membuat legacy saya. Oke. Okay. Nanti nggak mau ngomong lagi nih, misalnya dikasih nomor 7? Enggak. Nah, kita tanya pertanyaan selanjutnya. Wit. Ya. Apa? Ada apa? Ketika orang tua lo nonton di pinggir lapangan, biasanya tuh hampir setiap kota orang tua lo dateng nih. Iya. Gue sering ketemu sering ngasih tiket ya? Iya, sering ngasih tiket. Perasaan lo gimana, Wit? Orang tua lo ngedukung? Oh, itu perasaannya seneng banget lah ya. Seneng gimana ya? Gak bisa dibicarakan ya, Pak? Diungkapkan? Ya, diungkapkan. Kalau dibicarakan. Diungkapkan, maksudnya kayak seneng banget. Soalnya kayak memang papa mama saya ini kan dukung saya banget dari SMP. Dari awal lah, dari awal saya suka basket. Sampai saya latihan tuh selalu dianterin kan sama mama ya. Mama yang paling sering nganterin saya, papa juga sih. Sampai SMA pun saya masih dianterin. Dan mereka berdua kayak kalau ada waktu selalu nonton latihan saya. Jadi kan kayak seneng banget lah saat mereka sekarang bisa ngeliat saya main di liga profesional dan membanggakan saya sendiri kan, bisa membuktikan apa pengorbanan mereka yang sudah mereka lakukan sampai saya ke liga profesional ini terbukti kan, saya bisa main di liga profesional. Itu support banget ya, support banget orang tua. Wah, keren. Dan kedua kakak-kakak saya, saudaranya ya. Oke, itu kan yang support dari orang tua ya. Nah, kalau supportnya dari si Pac-Man itu gimana? Wah, itu tambahan energi kalau di lapangan. Itu ibaratnya apa? Mood booster apa?
mood booster. Apa sih yang kayak dorong semangat? Seperti ini ya, pemicu api, ya apa, pemicu api ya? Pemicu api ya, apa, pemicu api ya. Kalau bisa ada urutannya, keluarga pertama ya kan, keluarga pasti pertama. Pemicu kedua, nanti kalau ada urutan satu setengah. Pemicu satu setengah, jadi setelah keluarga baru si Pemicu. Berarti dukungan kalian itu tuh selalu ditunggu-tunggu oleh Widi. Betul, pastinya dong. Oh, pastinya didukung. Bukan saya doang. Oh, bukan staffa. Oke. Satu tim ya. Satu tim. Satu tim. Tanpa kalian tuh Widi bukan apa-apa ya, Widi. Nah, kita bukan apa-apa lah tanpa kalian. Oke. Dukungan kalian memang luar biasa. Sangit. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Saat lagi main terus lo down, gimana caranya lo bikin semangat diri lo lagi? Cara bikin semangat saat saya down ya? Apa ya, kalau saya sih simpel ya. Maksudnya selama ini saya udah latihan keras banget ya kan. Teman-teman saya juga latihan udah keras banget. Ketika saya down di lapangan, otomatis saya pasti nungguin teman-teman saya. Jadi saya ya tinggal ingat-ingat aja apa yang saya udah laluin, saya udah kerja keras, saya udah latihan buat ini, kenapa saya harus down gitu. Jadi sebisa mungkin saya apa ya, harus semangat lagi, harus semangat lagi buat tim saya, Pak. Dan apalagi yang tadi Winnie bilang, karena ada dukungan dari orang tua dan Pac-Man. Nah itu yang bikin tambah semangat lagi ya. Makanya kalau kalian nonton, jangan cuma duduk doang, diem doang. Masuk kore, dukung dong sampai let's go 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 go, stop aku. Gitu, jangan cuma duduk doang, ya kan? Benar. Itu kan yang ditunggu, Win? Iya, itu yang ditunggu buat kita. Biar kita tambah semangat. Nah, oke. Biar Jenny juga semangat. Ngapain gue semangat? Video. Oke, lanjut. Nah, ini tadi kan kalian lihat kan openingnya dua buah kos kaki. Nah, dan akhirnya Widi dipanggil Mr. Soki. Nah itu ide-ide Mr. Soki itu dari mana, Win? Itu ide-ide apa ya? Gak ada ide sih, itu emang aku orangnya usil ya, aku orangnya kurang kerjaan banget. Bener-bener kurang kerjaan sih emang. Jadi kayak waktu itu ya emang gimana ya, nunggu di locker room lah biasa kita kan nunggu ya, pada yang pakai tapping segala macam siap-siap, saya udah selesai kan. Saya masukin aja tangan saya ke kaos kaki kayak tadi ya, terus saya waktu itu ngerjain siapa saya lupa, terus saya tanya, saya ngomong aja, saya nanya mau kenalan sama teman saya lah gitu, terus keluar lah itu Mister Soki. Nah itu dari sana awal mulai Mister Soki. Terus awalnya itu pasti Kak Rizky. Oh. Kak Rizky ini yang suka banget video-video yang saya tukar tentang Mr. Soki. Jadi terus viral di Instagram, semua manggil saya Mr. Soki. Jadinya ya inilah Widi, aka Mr. Soki. Wow, dan ternyata si Rizky Effendi itu ngefans sama lo ya, Win? Makasih banget, dan luar biasa. Nah, kalau Mr. Soki, kelakuan lu kan seperti anak kecil nih, kayak bocah. Lu masih kayak gitu sih, umur lu udah tua juga. Kenapa lu masih kayak gitu? Apa ya, having fun. Hidup ini kita harus jalanin dengan having fun. Having fun saya dengan itu. Ya kan? Jadi ya, gitu lah. Umur saya juga masih 21. Oh, 21. No, ingat 21. Jangan tertipu sama bewok. Oke, ngomongin bewok. Kenapa sih lo bewokan? Kenapa gak dicukur? Ya, tahun ini, baru tahun ini aja ya saya bewokan ya. Kalau kalian memperhatikan saya dari tahun-tahun sebelumnya, dari saya rookie, saya gak pernah bewokan. Baru tahun ini saya bewokan. Dan kenapa saya bewokan? Karena saya ngefans sama David Beckham. Oh, David Beckham, bukan Roma Irama? Bukan. Kirain Roma Irama kan? Saya ngefans sama David Beckham, ya kan keren kan? Tapi saya kok gak keren-keren gitu ya. Pantes saya jomblo gitu. Oh, pantes saya jomblo, ini kode berarti nih? Boleh. Boleh. Nah, gak berarti jomblo itu karena bewok lo mungkin ya? Hah? Gak tahu ya.
Saya nggak tahu kenapa jomblo. Kenapa jomblo? Coba menurut kalian kenapa jomblo? Coba kalian komen di bawah. Kenapa Bini bisa jomblo? Mungkin emang nggak ada yang mau sama saya kali ya. Tuaan gitu. Tuaan. Padahal umur masih 21. Dan lahiran 97 ya. Bukan 87. Bukan 8. Klarifikasi. Oke. Ngomong soal jomblo berarti kan baik-baik juga cowok, pasti lo bakalan milih kriteria cewek seperti apa yang lo mau cari, Wit? Kriteria cewek yang pasti-pasti aja lah. Apa? Yang pasti wanita? Pasti wanita, ya kan? Yang seiman dengan saya lah. Yang seiman? Ya, yang seiman dengan saya. Saya cari pasti-pasti lah, yang mau sama saya aja. Mau, oh, berarti yang seiman. Ya, yang seiman pasti. Terus ya cantik relatif ya. Cantik relatif. Baik orangnya. Baik. Terus bisa apa yang mengerti dengan kondisi saya. Ya kan, seperti ini saya main basket, sering keluar kota, segala macam. Selalu ditinggal. Selalu tinggal, siap ditinggal. Hah. Ya itulah. Berarti yang pasti-pasti. Yang pasti wanita dan yang pasti seiman. Seiman. Cantik itu relatif. Cantik itu relatif. Pemain favorit lo di NBA siapa? Dan di IBL pun itu siapa? Di NBA pemain favorit saya Chris Paul. Oh, Chris itu Paul. Yang masih main. Kalau yang udah lo ex NBA Chauncey Billups. Gue nggak tahu itu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kurang. Kalau Chris Paul gue tahu. Ya, oke. Okay. Widi saking sukanya sama Chris Paul, sepatunya JP, tapi nggak cocok. Gue lihat. Iya, cocok. Nggak cocok. Pakainya Paul George. Paul George. Terus kalau yang dari IBL siapa gitu? Kalau yang dari IBL, sekarang yang masih main, X dulu tuh yang masih main ya? X dulu dong. Yang X dulu ya. Kalau yang X itu Mario Cusano. Oh, Mario Usang. Wah, itu legend ya. Saya suka banget. Sempet main 1 tahun. Sempet main 1 tahun. Harusnya Uncle Ru main lagi. Biar saya bisa tambah lama main. Karena Pak Widi pengen main bareng lagi ya? Iya, siapa tahu saya bisa curi-curi ilmu. Wah. Kalau boleh main bisa apa? Antar si Widi pengen main lagi. Semoga aja si Uncle Ru nonton nih. Iya. Supaya bisa kayak dulu lah kenal sama saya deh. Ini siapa? Kenal lah, gak mungkin Widi Antem, Putra Teja, Eki, Mr. Soki. Kenalan Mr. Soki ya pada saya. Aduh. Kalau IBL yang masih main? Iya, IBL. IBL yang masih main ya. My roommate, always roommate. Siapa tuh? Abraham Damar Grahita. Yang baru aja dan masih interview ya. Wah, luar keren. Oke, itu semua sudah dijawab oleh Widianto Putra Teja. Pertanyaan kalian yang dari Instastory ya sudah dijawab semua ya. Dan sorry banget yang gak gue tanya karena terlalu banyak yang tadi gue bilang. Ini kita udah apa ya rangkum sedemikian rupa lah yang hampir-hampir sama. Jadi thank you banget udah nanya dan mohon maaf atas yang apa ya yang belum bisa dijawab. Iya. Terakhir sudah video kali ini bersama Mr. Soki, Widianto Putra Teja. Biar kalian tidak tertinggal dengan video-video selanjutnya, kalian jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa di-share video ini. Oke, thank you. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye!